Selamat malam rekan-rekan, saya mau ngasih tutorial untuk main piano, tapi buat pemula karena saya juga masih belajar ya. Gitu. Jadi untuk menghafal chord di piano itu pokoknya dari yang sebelah sini, ini C, D. Jadi untuk chord, untuk membuat chordnya ini rumusnya untuk chord C ini seperti ini. Jadi rumusnya kalau chord ini C mayor namanya, itu rumusnya 4-3 dari sini 1, 2, 3, 4. Ini terus 1, 2, 3, mi C mayor. Terus sebelahnya ini kan D. Ini kita hitung 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ini D mayor. Seterusnya seperti itu, jadi rumusnya 4-3-4-3 gitu. Sedangkan untuk minornya itu 3-4. Jadi ini ya, tentunya ini D, menyari mau 1-2-3. Terus yang 1-2-3-4, 3-4 gitu. Seperti itu, jadi dengan bekal seperti itu rekan-rekan bisa udah beberapa chord yang bisa ya. Jadi C, C mayor, ini D minor, D minor, E minor, F mayor, G, A minor ya. A minor, A minor karena 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Jadi untuk rumusnya mayor itu pokoknya dari umpama dipencet dari C, rumusnya 1, 2, 3, 4. Terus yang jari ketiga 1, 2, 3, ini mayor, C mayor. Seperti itu seterusnya ya. Jadi untuk ini bisa dihafalkan. Jadi untuk penjariannya nanti bisa teman-teman lakukan sendiri. Jadi bisa nanti dengan ini tangan kiri dan tangan kanan, sederhananya bisa kot sama kot nanti di dengan memainkan dengan dua tangan nantinya. Dan untuk selanjutnya nanti di part yang selanjutnya. Demikian rumus singkat dari saya. Terima kasih, selamat malam.